kita rasai. Begitu juga yang anda ketika ini, yang mana kita boleh senyum, kita boleh tarik nafas seketika. Yang pasti kita memperoleh tiga mata. Itu adalah yang cukup dan itu yang kita mahukan sebenarnya, Safi. Memang satu permainan yang cukup baik daripada pasukan kita. Comeback yang cukup epic dan tahniahlah pasukan Harimau Malaya. Bagi saya lihat perubahan di bahagian tengah. Di mana apabila mungkin Tan Cheng mengatakan, mungkin beliau menyatakan kepada Azam Aziz, kepada Brandon Gunn untuk bergerak lebih mobile. Anda melihat Brandon telah bermain begitu banyak masa dalam kawasan nombor 10. Syafiq jatuh begitu bawah, beliau dapat membuat hantaran 35 meter, 40 meter. Ada perbezaan apabila Brandon berdiri di sana, beliau melarikan, mungkin melarikan Ivan Dimas, melarikan Rizky Pelu yang masuk second half, tidak dapat memasuki mungkin suhu perlawanan. Dan perubahan yang sangat drastik, klise dalam bola sepak, tapi bagi saya game of two halves. Dua separuh yang sangat berbeza. Separuh masa pertama sangat memihak kepada Indonesia. Mereka berhak berada di hadapan. Separuh masa kedua, kalau anda melihat, Indonesia memang duduk di sana untuk diketewaskan. Dan itu berlaku. Fizikal membataskan mereka untuk Indonesia. Kita perlu sedar second half. Kita bermula dengan lebih strong. Kita end second half with lebih strong, with a good result. Kita dapat tengok dengan cara permainan kita, tahap fitness Indonesia yang sedikit membimbangkan. Kalau kita Indonesian fans, kita boleh faham. Kita mendominasi perlawanan dalam separuh masa pertama. Semuanya Malaysia. Separuh masa kedua is kita. Yap. Okey, kita nak imbas bermula lain sikit. Kita nak saksikan gol kemenangan terlebih dahulu untuk Malaysia di penghujung minit ke-96. Pada ketika ini, kita banyak ruang sebenarnya pada awalnya. Tapi inilah kedudukan, kita lihat di mana Sumarih pada kedudukan ini. Okey, saya serahkan kepada Safi dulu situasi gol ini. Ya, Sumarih berada dalam situasi dan sempurna dia untuk menjaringkan gol. Selepas banyak peluang yang kita lepaskan, tapi dia berada dalam kedudukan yang baik untuk menghasilkan gol. Okay. Selepas hantaran lintang daripada Matthew Davis. Saya melihat kepada faktor, kalau kita lihat dengan teliti, Matt Davis. Tapi sebelum tu, Stanley, ini reaksi ketika gol kemenangan. Cuma kerusi je tak terbalik. Tapi apa-apa pun, inilah reaksi spontan. Kita nantikan agak lama sebenarnya. Okay. Yeah. Kembali kepada Stanley. Yeah, tepat. Tahniah kerana kita telah melihat satu modern day klasik. Kerana banyak kita melihat punya perlawanan di mana yang terlibat dengan Safi Salih pada 2010 dalam tayangan. Tapi game ni sekali lagi akan masuk dalam memori sejarah. Tapi saya melihat kepada minda Matt Davis apabila beliau mahu menghantar. Dengan baru anda menyatakan tentang masa beliau telah melihat situasi itu. Adakah bola paras peha, bola kepala ataupun bola rendah. Dan beliau telah menilai situasi dengan begitu baik. Dan melihat sebenarnya beliau mungkin hendak mencari Syamir Kuti. Dan tetapi apabila anda meletakkan bola yang deras, rendah, sukar untuk mana-mana pertahanan. Dan walaupun Syamir Kuti tidak mendapat sentuhan, beliau telah mungkin mengeluarkan satu pertahanan. Dan seperti mana Safi mengatakan, apabila Sumarih berada dalam keadaan itu, itu yang kita menyatakan pada awal, kita mungkin menampung ketiadaan seorang Goncalves dalam pasukan Malaysia. Dan itu berlaku pada malam ini apabila Syafiq menampung, Sumarih menampung. Itulah datangnya tiga gol. Situasi-situasi begini yang kita mahukan. Crossing-crossing daripada luar kerana dengan fizikal yang membataskan untuk pasukan Indonesia dan akhirnya membolehkan kita gol. Kita dapat lihat dari separuh masa kedua, kita mendominasi perlawanan completely. Kita mendominasi perlawanan dan saya memang mengharapkan jaringan dari minit 80 ataupun 70. Saya memang mengharapkan jaringan daripada pihak pasukan kita. Bila kita dapat ada gangguan momentum di situ, perlawanan terbenti seketika. So saya memang kecewa dengan tempo yang terpaksa dihentikan tu. So apa yang saya lega, kita dapat menjaringkan gol pada right time at the right moment at the right atmosphere. I think semua penyokong di sini setuju dengan pendapat saya. Kita menjaringkan gol memang dramatik, last minute of the game. Kita finish dengan tiga mata yang berharga untuk kita. Ya, berbalik pada pertandingan awal, memang banyak elemen surprise malam ni. Sebelum kita kronologi kita berbeza sih. Kita dah saksikan gol kemenangan, kita nak imbas gol kedua, gol penyamaan untuk Malaysia pada separuh masa yang kedua. Syafiq Ahmad, ini individu yang perlu kita berikan banyak kredit. Rajin daripada separuh masa pertama sehingga separuh
seluruh perlawanan lah Stan sebenarnya Syafiq ni. Safi ada menyatakan tentang bermain di Gelora Berkano. Taktikal tu satu, tentang bola sepak adalah satu. Tapi perlu yang diatasi pertamanya adalah suasana. Dari segi mentaliti. Yep. Kalau anda melihat apabila rudum 45 minit pertama, anda perlu melihat berapa karakter yang telah membangkitkan Malaysia dan tidak jauh daripada Syafiq Ahmad. Bagaimana karakter beliau untuk berlari tanpa bola, menekan, meletakkan badan beliau dalam situasi-situasi yang sukar. Dan ini saya melihat mungkin juga berlaku daripada boleh katakan mereka bermain dalam klub yang sama. Dan apabila anda melihat Safawi hendak menggunakan kaki kiri beliau, larian sudah dimulakan oleh Syafiq Ahmad dan bijak daripada Syafiq. Saya rasa permainan Syafiq Ahmad pada hari ini, dia tidak terganggu dengan atmosfera dalam stadium. Permainan dia dengan konsisten dari awal permainan sampai ke minit yang dikeluarkan, baik melakukan hantaran, membuat larian daripada bawah, menggerakkan pergerakan, menghasilkan gol. Saya rasa Syafiq bermain baik pada hari ini dan satu example yang baik untuk pemain yang lain. Okey, Subra. Kita melihat karakter Syafiq ini pada saya. Okey, sebelum anda menyentuh sedikit. Okey. Beliau sesuatu yang baik dan sangat positif ialah Syafiq boleh berada di mana-mana posisi. Itu kelebihan yang ada pada Syafiq. Itu kelebihan seorang pemain yang boleh, mungkin endurance level dia tinggi. Dia boleh meletakkan diri di bahagian pertahanan dari midfield ataupun penyerang. Itu yang memang mengkagumkan saya dari segi perlawanan malam ini, kerana beliau meletakkan diri di tempat yang betul, keadaan yang betul, dengan hantaran, dengan gol yang menarik. So everything tonight kita, is about Syafiq. Baik, kita ada lagi, kita masih lagi nak bincangkan apa yang berlaku keseluruhan perlawanan ini. Tapi ketika ini kita nak bersama dengan Shakira, antara rakan kita yang turut berada sini untuk memberikan view bersama dengan penonton sekarang. Silakan Shakira. Sudah semestinya terbaik yang dipertunjukkan oleh pemain-pemain Malaysia dan juga penyokong semua. Apa pula kata penyokong daripada Indonesia? Alhamdulillah, terima kasih kami sudah dijemput ke sini. Memang pertandingan malam ini sangat menarik. Cuma Indonesia kurang beruntung, dan tahniah untuk Malaysia sebab sudah bermain dengan sangat baik dan semua teman-teman penyokong di sini telah menerima kami dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembali ke Azlan.